Ya, ya kombonya gitu aja. Maju pokoknya maju, maju-maju ya. Combo, combo. Woi, dia repot. Stop. 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 Ayan. Satu. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Julian di Review Heroes Arlott. Jadi hari ini Arlott sudah ada di original server dan dia mungkin jadi salah satu kandidat yang bisa nyiruin time slot, tapi cuma 3 kali des. Gak bisa lebih banyak dari itu ya. Ya, mana nih Arlott ya? Kita coba cari dulu. Nah, ini dia Arlott. Arlott ini fighter dan juga terbilangnya bisa jadi jungler juga. Katanya mah gitu. Kalau misalnya kalian emang bisa ngebuat dia jadi jungler, tapi gue bakalan coba hari ini untuk jadi fighter dulu. Nah, untuk item-itemnya nih dan juga emblemnya, gue pakainya itu untuk awal-awal nih gue mikirnya dia pakai Festival of Blood karena beberapa tuh kan tusuk-tusukannya masih bisa buat jadiin lifesteal kan ya, spell farmnya gitu loh ya. Dan untuk buildnya, coba nih buildnya gue ganti dulu. Buildnya tuh awalannya tuh gue pakai sepatu, sepatunya ntar deh, sepatunya dulu. Terus lu ngambil ini nih celurit gaming gitu, celurit gamingnya tuker sama si, kok nggak mau ganti sih? Nah, celurit gamingnya tuker sama BOD gitu. Kalau misalnya nggak nyampe nih, gue mikirnya tuh malah setelah endless harus ini celurit karena dia ada cooldown. Satu cooldown, yang kedua tuh dia dapetin juga penetrasi dan harganya lebih murah daripada BOD. BOD kan beda 1000 gold ya, lumayan tuh jangkanya jauh gitu loh. Kalau misal kalian main di jungler mungkin ya bolehlah BOD dan maksain BOD dan segala macam, tapi gua menyarankan ya Counter Strike aja gitu. Nice. Terus untuk nextnya kalian bisa pilih jadiin tank lebih rada tank atau enggak maksain lebih penet gitu. Tapi gue menyarankan jadiin ke brute force dulu. Mengapa brute force? Ada lagi cooldown. Jadi sini kalau misalnya skill 2 kalian mati itu kan 9 detik normalnya. Kalau misalnya itu lu nambahin cooldown bakalan dapat 7 sampai 8 detik. Kalau 2 itu bisa dapat 7 detik kalau enggak salah. Ya. Terus ini gue enggak tahu nih, ini kenapa Oracle yang terakhir, tapi gue menyarankan itu ke Immortal aja. Ini gue seperti ini ya. Jadi kalau ini salah, tolong kasih tahu gue di kolom komentar. Correct me if I'm wrong. Anjay, itu ya. Let's go. Kita bakalan coba klasik. Mudah-mudahan dapat langsung Arlott ya. Jadi sebenarnya gue udah coba beberapa kali sih sebenarnya Arlott. Kalau dia untuk team fight bagus ya, tapi posisinya tuh temen lu harus di area bawah lu loh, kanan bawah lu. Jadi lu ngambil dari sisi atas, nyerodot ke temen lu gitu loh. Itu damage-nya sakit loh, sumpah. Nice. Dan ada efek stun juga kalau misalnya skill 1 lu tuh nyampe di ujung dari skillnya gitu. Itu dapat 2 detik untuk stun. Gitu. Oke. Okay. Coba dulu, brother. Ini konten enggak bakal ada edit ribet-ribet ya guys ya, karena ini review dan ini juga enggak bisa dikerjain sama editor gua dulu karena sore kan ya. Jadi kita upload hari ini 2 setelah konten Lunox yang udah kalian tonton ya. Arlott mudah-mudahan dapat ya. Oke, langsung kita ke XP lane aja ya, langsung. Let's go, brother. Nah, untuk dari skinnya ya, skinnya yang biasa aja. Kalau misalkan lihat yang awal ya itu merah, mirip-mirip rambutnya siapa yang Dante mah putih, prip goblok. Ada yang merah, siapa yang nih merah begini nih? Ada, Cok. Nah, ini lebih ke arah yang raja-raja pasir. Anjir, raja-raja pasir. Bajunya itu raja-raja pasir, bro. Gokil, eh. Nah, ntar juga bakal ada juga konten patch note. Jadi buat kalian semua yang mau nontonin update-update patch note apa aja, ntar gue bacain juga ke kalian. Mungkin kalian juga lupa. Dan apa, gue juga sekalian belajar. Jadi, patch note gue baca, gue dapet ilmu. Mudah-mudahan kalian juga dapet ilmu dari. Oke. Nah, ini kita lawan Arlott Jungle nih. Ini gue gak tahu nih Arlott Jungle-nya bakalan build apa, jadi kita bisa nyontek juga dari Arlott yang lawan ya. Ini konten kalah atau menang gue tetap upload ya. Jadi ya,
Semangat, brother. Here I come. Oke, okay, welcome to Mobile Legends. Seperti biasa kita beli palu Flintstone dulu. Nah, yang gue bilang ya, kalau skill satunya nyampe di daerah depannya ini, dia bakalan dapat 2 detik kalau enggak salah dari bacanya. 1 detik ya, 1 detik. Oke. Okay. Dan juga brother. Masih ada Arlott juga ya. Oh, enggak Arlott. Oh iya, Arlott jungle ya, lupa gue. Tuh. Ah. Tusuk. Tapi sakit ya kalau lawan Saber ya, kalau ada baling-baling bambu ya, maaf. Enggak bisa ya. Tas. Tuh, stun lagi tuh. Lumayan loh, satu stun 1 detik itu bisa ngubah gameplay anjir. Sama war juga. Aduh, kagak dapat dong. Oh ya, dia tuh kalau pasifnya tuh dia ngasih mark gitu guys ke musuh kalau misalnya kelihatan nih. Waduh, jadi duit guys. Aduh, lawan Joy lagi. Nih gini ya maksudnya. Sat. Ah, lu balik lu sono lu. Ups, ampun bang. Ini kalau gua Petri mungkin mati dia sekali lagi nih. Balik sih dia harusnya ya. Harusnya balik dia. Kalau gua Petri ke sono mati juga sih guys. Jangan-jangan ya. Harusnya dapat damage sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita bisa clear cepet. Kita bisa clear crate cepet ya. Gak perlu balik sih sebenarnya guys. Asal dia gak 4 aja, kita gak perlu balik. Soalnya kalau misal sekali diangkat derajatnya sama si Saber, meninggal cok. Harusnya sih awal-awal Princeton. Aduh, enggak tuh. Ampun bang. Ya Allah bang. Nah itu dia tuh. Tuh, lo liat tuh sakit banget Arlott. Bang, kayak kenapaan gue di ini ya? Di retri gue ya? Iya cok, di retri anjir, retri biru dia. Ada aja pakai gue skill 2 ke dia cok. Dari mana cok? Oh cakep edit. Itu dia. Apa awal-awal cok ya, santai. Clear aja langsung nih. Oke. Yang penting arahin lu punya, apa namanya, lu punya skill itu ke arah yang ada marknya sih sebenarnya. Jadi skillnya bisa berkali-kali deh. Skill satu aja. Oh iya itu dia tuh. Ruginya jadi kelihatan gitu loh ke bocah nih kalau misalnya ketahuan lu ada di sekitaran map. Ada pasif yang keluar gitu ke badannya si lawan. Dimajuin guys, tau gitu gue majuin aja ke sono. Halo. Oke, belum sakit ya guys ya. Tadi enggak kepentok sih guys. Kalau kepentok sampai ujung mati dia harusnya. Sudah. Jangan lupa gue ya. Aduh, harusnya gue mark dulu baru ke belakang. Maaf, salah. Salah ya guys ya, itu mark dulu baru bisa ke belakang tuh. Dua kali tuh jadi jalannya. Apa-apa. Baru awal soalnya guys ya. Baru awal, bukan akhir. Anjay. Ada Arlottnya cok. Aduh, sumpah. Gak berubah itu edit. Oh, gak ada, ada ulti dia. Bangke banget dah, bener-bener. Ini nih kalau lagi record mainnya jelek banget guys. Jadi dikit doang sih sebenarnya cok. Cuma ya bete aja gue mati mulu dibuatnya. Aduh, kenapa kesono ya? Salah lagi gue hari-hari nge-marknya. Mati lo kambing. Aduh, kebiasaan auto tap. Kebiasaan lu pip lu. Jeleknya itu ya auto tap guys. Maaf. Harusnya mati sih guys, kalau misalnya gua arahin mati dia. Wah gila, nggak bisa diinin ya. Bangke banget tuh, gua Petri hilang, nggak bisa Petri cocok. Udah ada Saber nih, Sabernya hidup. Mati nih gua kalau misalnya gua lawan. Tunggu ya, ada Bane. Bane, Saber, semua-muanya cocok. Dimasukin nih gua nih. Masukin kah gua?
balik sih harusnya ya. Masih sok iya banget. Eh kok nge-frame sih? Anjir. Nge-frame cok. iPhone gua nge-frame bodo amat dah. Kocak. Ini saatnya. Wah. Berulang kembali kebiasaan cok. Soko doge. Mati ya. Kombonya gimana sih? Suranuke. Kurede owari da. Allahu akbar subhanallah. Enggak apa-apa. Dapat. Eh ini nge-lag banget HP gua kenapa ya? Sumpah dah. Ini nge-lag. Hah. Jadi duit hari-hari. Endless dulu guys ya. Ya Allah gak dapet juga, itu kayak, rada patah gitu loh guys, kenapa ya? Ampun dah. Kayak rada patah gitu anjay. Cakep. Cepat. Naisu. Kita bikin ini dulu. Balik bang. Aduh. Oh mati lu, jadi duitan lu. Langsung hilang tuh anjay. Sumpah ini skill ultinya cepet banget sih guys. Cepet banget ini, bener-bener cepet. Wah sumpah dia. Mati lu monyet. Mati ya dia kayak. Yuk bisa gak? Gue ngeri banget sih sebenernya. Oke, gak apa-apa. Oh, double kill dong. Editnya anjir. Mantep juga edit. Balik. Editnya gak ada ulti lagi, guys. Ini saatnya. Aduh, satu hit, cok. Bangke. Ah, lu mati kan lu? Disetun bete enggak lu? Arlot kalau disetun begitu, cok. Jadi duit. Jadi duit dia, guys. Yes. Ya kita bikin ini dulu, guys, biar diangkat sama si Saber enggak langsung mati. Ya. Santai, brute force dulu aja, brute force. Biar ada CD-nya juga. Ini damage-nya udah gede kok. Dare mo ga kokoro no omoku na mochi. Waduh. Mau ngapain tuh maksudnya tuh? Gitu Melisanya. Oke, okay. Wuh lihat tuh. Abis tusuk, usahain basic attack dah kayaknya ya. Tusuk basic attack, guys. Wah, lu anjir enggak bisa nyocok. Makan tuh jadi duit lu. Coba kita lawan Bani, bisa enggak ya? Ini full item enggak? Main item aja cok. Wih. Agaite mo muda da. Apa dulu lagi? Ya. Mabang ya Allah. Mage. Bane mage. Sempak. Duh ini ngeprem guys. HP gua. Anjir. Astaga. Mitsuketa bro. Aduh, colokannya, kenapa itu nge-frame berak? Udah lah, gua. Alah, nggak nyampe dong. Nggak nyampe bang, kalau gitu bang. Dia ada dash itu. Dia santuy. Aduh, pengantin bang. Oke, good. Dapat ya. Nice. Coba kemari dulu nih, ada orang pasti di sini. Enggak. Waduh, enggak ada biru ya. Kan gua ambil birunya padahal dah. Bagi hijau, Bang. Apa, Bang? Sayang ini Arlot tuh enggak bisa diarahin kanan atau kiri ultinya gitu, guys. Jadi, maksudnya tuh dia pasti ke kanan ultinya, enggak ke kiri. Nyabetnya. Let's go.
Ya, ya kombonya gitu aja. Maju pokoknya maju, maju-maju ya. Combo, combo. Woi, dia repot. Stop. 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 Sian. Satu. Joinnya sih yang repot. Oh, mati joinnya, cok. Oke, okay, let's go, let's go. Udah ada ulti lagi, bro. Buset, ultinya cepet banget ini. Ulti mulu yang ada kita. Oh, dia pakai Valentine skin, cok. Review skin gak, bang? Balik. Kenapa ini HP gue, anjir? HP gue kenapa ini? Oke, okay, kita bikin pistolnya penetration. Di sini gue pakai dua doang ya guys ya, yang CD dua doang tuh. Di si Hunter Strike sama Brute Force. Lu bayangin kalau misalnya banyak CD-nya itu lu lihat 11 detik tuh CD ulti anjir anjir. Kalau misalnya dapat satu lagi kan dua lagi dah. Bisa di bawah 9, di bawah 10 kali ya. Gila, cok. Imba bener. Oh, Melisanya mati dong. Oh, enggak kan. Enggak mungkin mati sih begitu. Alright, alright. Kita langsung gas ke aja mid. Kono metara wa nigeranai. Cukup. Ya, nice tuh. Mati dia langsung ditusuk. Penetration gede, ya. Ya, tusuk lagi. Iya to yoderu tusuk. Waduh, enggak dapat dong, cok. Aduh, gua dash-nya kemana itu? Soko doke. Aduh, harus gua mau gua ulti. Gua dash gitu kan ya. Diangkat dong gua anjir. Ada gua abis guys. Itu dia kalau dash-nya abis mati guys masalahnya guys. Legendary gua hilang. No! Menang, cok. Oke. Menangnya pas gue mati lagi dah. Aduh. Ya udah itu sih sebenarnya untuk review awal gue tentang si Harlot ini. Menurut gue Harlot jadi hero yang bakal nyusahin nantinya ya. Tapi mungkin dia bakal kalah ketika ada yang surprise gitu ya. Atau yang bisa nge-stun balik lah. Ini belum jadi semua item sih ya. Harusnya item terakhir kalau misalnya gue BOD di item terakhir mungkin tambah sakit lagi. Tapi kalau misalnya ada saran tentang Arlott ini menurut kalian gimana dan emblemnya pakai apa dan juga role-nya sebaiknya di mana? Ntar yuk di kolom komentar. Oke. Okay? Thank you banget. See you next video. Bye bye.